Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala Muhammad rahimahullahu ta'ala wa adabuna wa bihi darihi amin. Wa yakunu 'inda dukhuli Bismillahi a'udhu billahi minal khumusi wal khubaisi au minal khubisi syaitanir rajimi. Wa yakulu, dan berkata ia, ya, kita masih bicara tentang ya, pasal toharah ahdas ya. Ini kalau kita ingin masuk ke tempat buang air besar atau air kecil ya, buang hadas, ingin ke Baitul Khala, ingin Baitul Khala ya Pak, WC, masuk WC, bacanya mau masuk nih, indah dukhuli, ketika masuk bismillahi, dengan nama Allah, a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah, minal khubusi wal khaba'is, daripada setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi ketika kita masuk ke dalam WC, bacaannya berlindung dari setan. Ini berarti kalau di dalam atasnya, di atas WC itu banyak setan. Berarti di situ banyak setan. Jangan. Iya, iya, disuruhnya dilapasin. Yang kagak boleh itu di atas WC baca lapas, itu nggak boleh. Walaupun berkelimitan, berkelimitan, nggak boleh. Sekalipun berkelimitan doang. Ya, jadi sekalipun berkelimitan nggak boleh. Sekalipun suaranya nggak kelihatan, nggak kuat, nggak keluar, tapi berkelimitan, tetap nggak boleh. Ya. Nah, kalau kelupaan baru baca di dalam hati. Udah keburu masuk ke dalam WC, kelupaan baca, baca di dalam hati. Ya. Jangan bacanya di WC. Apa? Sebelum masuk WC. Kalau dalam hati aja enggak apa-apa, kalau lapas enggak boleh ya. Rasa perasaan hati kita rasanya enggak nyambung. Kalau di lapas ya. Kalau di WC-nya enggak boleh. Oh, udah duduknya. Ah iya, enggak boleh dilapasin. Bahkan bukan hanya dilapasin. Bahasa kita kelmitan doang masih kagak boleh. Kalau sudah di atas WC, jadi bacanya sebelum masuk, sebelum masuk bacanya. Nah, kalau udah masuk kita kelupaan, baca di dalam hati dan mulutnya jangan berkelimitan, berkelimitan, kelimitan namanya. Iya. Iya, benar. Saya enggak tahu kalau saya sendiri betul-betul apa ingat yang pernah. Emang dibilangin Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is, dengan nama Allah aku berlindung ya kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Berarti di dalam WC banyak setan. Kita makanya kita disuruh berlindung.
Jadi pertama kita mesti berlindung karena dalam ya atas WC banyak setan. Kedua, ya kita jangan lama-lama di dalam WC, di atas WC. Kenapa? Karena banyak setan. Kecuali lil hajat, perutnya sakit, ya nggak apa-apa. Perutnya sakit mesti dikeluarin ya. Banyak ya nggak apa-apa, agak lama ya nggak apa-apa. Ini kalau umpama nanggungin apa kesengaja lama sambil main handphone, nah itu nggak boleh begitu. Kebanyakan orang suka denger nyanyinya. Apalagi nyanyi-nyanyi di dalam bisnis. Apalagi nyanyi-nyanyi. Setan, banyak setan itu. Tempat setan berzina katanya. Iya. Ai minal khabisi syaitani au minal khabisi syaitani rajim. Atau bacanya ya, bismillahi a'udzubillahi minal khabisi syaitani rajim. Ada dua. Mau baca ini itu boleh atau yang tadi boleh. Wa indal khuruji, dan ketika keluar dari WC. Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Allazi azhaba, yang telah menghilangkan anni, daripada aku, ma, akan sesuatu, yu'zini, yang menyakiti, yang ya, yang menyakiti akan daku atau mengganggu, boleh juga begitu, akan aku, wa abqa fiyya, dan yang telah mengekalkan pada diriku, ma yanfa'uni, akan sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada diriku. Jadi ketika kita keluar bacanya ini, lihat, perhatiin isi doanya. Allazi azhaba, yang telah menghilangkan anni, dariku, ma yu'zini, sesuatu yang ya mengganggu aku, menyakiti aku. Yu'zini. Jadi kita sesungguhnya ketika keluar air besar, air kecil, bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Ketika itu kotoran keluar, air besar, air kecil keluar, berarti tidak menyakiti. Sebaliknya, ketika itu air kecil, air besar tidak keluar, enggak bisa enggak bisa kencing, berarti menyakiti. Iya, dan dioperasi enggak semua berhasil. Enggak kepengen berak supaya berak. Ngomongnya enggak enak ini. Itu banyak yang ada yang kagak berhasil. Jadi kalau karena itu pantas kalau kita keluar dari WC mengucapkan doa ini, alhamdulillah masih lancar, enak. Coba kalau nggak keluar gimana tuh rasanya? Bingung kita, perut kembung aja, pengen tapi nggak keluar pup. Maka kita bersyukur kepada Allah bisa buang air besar. Ini marah-marah, berak lagi, mau berak mulu ya, kencing mulu, dikit-dikit kencing, kencing. Ya Allah, bagus, Allah maha pemaaf. Coba kalau Allah maha, model kayak kita, habis kita dikunyal-kunyal. Terima kasih ya Allah. Dan telah mengekalkan padaku apa yang wa abqa, dan telah mengekalkan, maksudnya menyisahkan pada diriku, ma yanfa'uni, apa yang memanfaatkan aku. Lihat, kita maunya nih kalau semuanya keluar, kata Allah jangan semuanya. Tapi enak pakai apa ya, jadi yang tadinya perut gendut jadi kepes. Kalau keluar semua enggak. Nih, lihat doanya. Wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Dan yang telah menyisakan, mengekalkan, maksudnya menyisakan pada diriku apa yang memanfaatkan aku. Disisain sama Allah, enggak keluar semua. Kalau keluar semua, ya lemes semua. Dehidrasi.
air kencing semuanya keluar, dehidrasi. Allah maha bijaksana, Allah maha sayang kepada kita. Enggak dikeluarin semua, kencingnya enggak dikeluarin semua, ee-nya enggak keluarin semua, tapi rasa kita keluar semua. Ya, rasa kita keluar semua. Padahal ada yang tersisa di situ. Itu tadi kata Ustaz. Maunya keluar semua. Emang itu rasa kita keluar semua, padahal sesungguhnya ada yang disisain sama Allah Subhanahu wa taala. Itu udah sistem Allah gitu ya. Sistem Allah. Sistem Allah enggak bisa di kita enggak bisa. Jadi Allah ketika menciptakan kita, kita enggak dibiarkan begitu aja. Allah masih tetap ikut campur tangan bahasa kita. Allah masih ada ikut campur tangan, mana di antaranya detak jantung kita. Apa bisa Bapak sekalian menghentikan detak jantung Bapak? Hah? Jangan bergerak. Hah? Tetap dia bergerak. Tuk, 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 tuk. Siapa yang gerakkan? Allah Subhanahu wa taala. Ini kita biasa-biasa aja. Ini nikmat, Pak. Kita udah sakit masuk rumah sakit baru udah bagaimana supaya detak jantung ini tetap berjalan. Kalau udah enggak berjalan lagi mati. Nah, kita banyak syukur sama Allah. Ya, jadi ada dua nih. Alhamdulillah illazi adhaba anni ma yu'zini. Yang kedua, wa abqa fi ma yanfa'uni. Iya. Yang telah menyisahkan, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku apa yang menyakiti aku. Ya, itu ee-nya tuh. Itu kalau ee di dalam aja bisa sakitin itu. Kalau dia di dalam aja. Ah, sisanya biar di dalam aja. Nah, itu akan memberikan manfaat, kekuatan buat kita. Jadi sama Allah ada yang dikeluarin, ada yang disimpan. Wa yakunu fi dukhuli wal khuruji zakiran lillahi ta'ala kharija baitil ma'i. Wa yakunu dan adalah fi dukhuli pada masuk, wal khuruji dan keluar, zakiran berzikir lillahi ta'ala kepada Allah ta'ala kharija baitil ma'i, di luar baitil ma'i. Wa ayya'uda nubala qabla julusi, dan dia menyiapkan batu-batu sebelum duduk. Ya, jadi sebelum duduk siapin batu-batu kalau memang kita istinja pakai batu. Tapi alhamdulillah sekarang kita kalau istinja sudah cakep, sudah bagus, pakai air banyak. Ya, enggak jauh-jauh di dalam rumah kita, enggak ada tempatnya. Bagus. Wa alla yas tanjia fi mawdi'i qada'il hajati, dan bahwa tidak dia beristinja di tempat qada hajat. Ya, tidak dia beristinja di tempat qada hajat. Jangan beristinja di tempat qada hajat. Nanti akan ya. Ini kalau yang qada ini kan dulu, Pak. Ini dulu. Beda sama sekarang kan. Kita tempatnya sekarang. Kalau sekarang kita istinja di situ langsung masuk ke dalam. Iya. Iya. Belum bakal apa. Iya. Kalau sekarang ya enggak apa-apa, ya. Tapi kalau memang pengen ya ikutin ini benar ya, ya silakan. Bukan di situ, bersih banget. Ya bersih banget. Ya. Bersih batu di kamar. Kalau ini batu, kalau kita ingin beristinja pakai batu, kalau kita nggak istinja pakai batu ya nggak usah. Tapi yang paling bagus memang digabung batu dengan air.
Nah, pertama batu dulu, kedua baru air. Wa yastabri'a minal bauli bi tanahnuhi wa natsri salasan. Dan dia beristibra dari kencing dengan dehem. Tanahnu dehem. Nah, dehem itu bukan sembarang hem, 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 bukan begitu, Pak. Jadi dehem itu dehem put. Iya. Jadi keluar deh. Iya. Bukan hem, hem, bukan. Jadi dehem yang memberikan pengaruh kepada ya apa sesuatu yang kita ingin buang ini ya. Jadi keluar dia. Bitanah nuhi wa natsri salasan, dan mengurutnya tiga kali. Ya. Urut tiga kali. Ya. Urut tiga kali. Kencing. Jadi dia beristibra daripada kencing minal bauli bitanah nuhi, dengan dehem. Dia beristibra daripada kencing, berbebas diri daripada kencing. Ya. Umpama di sini dengan dehem. Nah, dengan dehem. Ataupun juga bisa dengan yang lainnya. Dehem bisa atau diri nongkrong atau jalan dulu baru ya, berapa langkah nanti kencing lagi biar keluar semua. Begitu juga bisa. Ya. Jadi nongkrong itu juga ada caranya ya untuk untuk kencing. Ada caranya nih. Saya kasih tahu ya. Jadi enggak sembarang nongkrong gitu ya. Gini. Iya. Miring ya. Jadi ininya begini nih. Atau juga ntar kalau mau saya sekali boleh juga beginiin ya. Ya. Tapi bagusnya begini. Biar dia keluar semua nih. Keluar semua. Sambil dehem. Jadi itu keluk gitu. Keluk. Kayak ini anak apa orang lagi ini gali air kan kusuk kusuk keluar ini. Ini pompa gitu. Lu berasa nih masa keluar dia ini pompa. Ini pompa ya, kalau ini kan begitu. Mau gini lagi nggak apa-apa begini. Mau diri dulu, ya. Tahan nongkrong lagi, nggak apa-apa. Itu kan cara, salah satu cara biar dia keluar. Memang kalau seperti ini, ya, dia dikatakan nanti di saluran kencingnya itu kebuka kalau begini, ya, kebuka. Di luar kemampuan kita. Wa imraril yadi ala aswadil qadibi, dan tadi mengurutnya ya, tadi dehem kemudian mengurutnya, ngurut nih ini, maaf ini penisnya diurut gini, coba lihat sini semua diurut gini nih, ini penisnya diurut. Kenapa begitu? Karena ya apa namanya stop kontaknya itu adanya di sini ya, stop kontaknya adanya di sini nih, nih di sini nih.
Jadi ketika nikah gak diurut, nanti akan tersisa di sini, di kodib. Jadi dia harus dikeluarin. Pelan-pelan, jangan kasar-kasar ya. Kayak keran jadi. Kayak keran, itu ya. Alhamdulillah kita bersyukur stop kontaknya masih fungsi. Nanti ya kalau udah kebanyakan udah tua nggak fungsi, jadi keluar aja netes aja. Beser sendiri. Iya beser sendiri. Kayak keran tuh kan ada yang netes aja. Ah. Iya makanya istibro itu hukum dasarnya sunnah. Tapi ketika dia itu akan selalu keluar, ya dia itu selalu keluar, udah biasa keluar dia, maka hukum istibro adalah wajib. Jadi lihat situasi daripada keadaan orang itu. Kalau orang itu ya seperti ini masih muda, masih ya ditutup cet langsung ketutup semua gitu ya. Maka dia istibro sunat. Tapi buat orang umpama orang tua yang entar tuh biasanya ada rasa keluar, benar enggak Pak gitu. Nah, Bapak kalau begitu berarti istibro hukumnya wajib. Ya istibro tuh dengan cara tadi dehem, urut. Nah, kemudian ini ada wa imraril yadi ala asfalil qadibi, menjalankan tangan di atas ya, bawah atas bawah ya, maksudnya di bawah batang ya, batang penisnya. Paling bawah batang penisnya. Ya. Menjalankan tangan di atas paling bawah batang penis. Jalanin dari bawah. Ya. Kan begini, dari bawah ke jalan. Biar keluar semua. Golaba wa in golaba ala il waswasu falyarussal ma'a ala sarawilihi. Wa in ghalaba, dan jika menguasai alaih atasnya al-waswasu, oleh waswas, bisikan-bisikan yang ada di dalam hati kita menguasai kita, entar ini air kena ini, air kena kencing, kencing kena kain, entar kencing kena kain, takutnya gitu ya, ada bisikannya kalau falyarussal ma'a ala sarawini, maka hendaklah dia percikan air di atas celananya itu. Kalau dia pakai celana ya celana, kalau dia pakai kain ya kain gitu. Percikin aja, habis kita istinja percikin. Biar apa? Biar nanti ketika ada bancretan, oh ini tadi bancretan yang gua bancretin gitu. Bukan bancretan kencing gitu. Itu begitu caranya menghilangkan keraguan. Jadi bapak habis kencing jangan langsung seretin aja, cerutek siram langsung aja jalan, jangan begitu. Ini yang di dalam hadis Nabi, ada orang disiksa lantaran kencing. Ini dia nggak bersih, dia nggak istibro, padahal dia tahu dia itu keluar lagi. Jadi kita kalau habis kencing diam dulu Pak, apalagi udah tua. Nah, kalau tadi saya katakan kalau istibro, hukum istibro ya ya, kalau dia memang ya, hukum dasar istibro itu sunnah, itu buat orang yang ya nggak diyakinin ntar keluar lagi, masih muda biasanya. Hukum istibro bisa wajib. Nah, buat orang yang mana? Yang biasanya habis kencing terkeluar lagi. Nah, itu biasanya orang tua. Nah, jadi itu enggak boleh habis kencing langsung aja siram, langsung jalan. Enggak boleh kayak begitu. Iya. Jadi hukum istibro-nya wajib. Jadi nanti kalau umpama dia netes lagi sembahyang dia keluar, ya. Nah, itu berarti najis keluar, berarti dia sholat, dia bersuci, sucinya enggak sah.
ya. Dan otomatis sholatnya tidak sah, disiksa lah dia. Ini yang dimaksud hadis itu. Hah? Iya, siksa kubur gara-gara kencing, disiksa. Ya. Jadi dihem dulu pak, duduk nongkrong atau bagaimana caranya? Kayak tadi tuh yang saya contohkan tadi, kayak tadi tuh gitu, kayak begitu. Jadi jangan sembarangan orang bisa disiksa dalam kuburnya lantaran kencing, nggak bersih, nggak istibrah. Wafil khobari dalam sebuah hadis annahu bahwasin Nabi alaihissalatu wassalam fa'ala zalika melakukan itu a'ni ar-rasya, aku kehendaki memercikkannya ya untuk menghilangkan keraguan. Wa anaha ayastanjia birausin au azmin, dan beliau melarang bahwa beristinja dengan menggunakan kotoran ya yang udak, yang kelang, yang buat alat cebok nggak boleh, alat istinja nggak boleh, atau tulang nggak boleh. Wayas ya, wayas tanji, dan dia beristinja misal sati ahjarin, dengan tiga batu. Satu batu sebenarnya bisa ya, satu batu tapi batunya besar bersegi, tapi jangan sampai kepegang. Ya, satu sini, satu sini, satu sini gitu ya. Dibuat ceboknya, buat istinja. Ya. Tapi kalau begini agak ribet memang. Yang enak satu-satu aja. Satu ganti, batunya tiga. Wa yustahabbu ayajma'a bainal ma'i wal hajari, dan disunatkan bahwa dia menggabungkan antara air dan batu. Sunat. Ini mungkin kita belum kerjain pak ya. Gabung pertama batu dulu, kedua baru pakai air. Kita mau singkat aja dah, pakai air aja dah. Gak apa-apa. Wastimal wastimalul ajari ayadu'ahu alal mu'akhari, dan menggunakan batu bahwa dia letakkan tuh batu atas yang akhir ya. Dia letakkannya atas yang akhir. Wa yumirra, dan dia jalanin pihak dengannya ilal muqaddami, atas yang depan, yang depan. Jadi caranya belakang ke depan ya. Wa in qadara, dan jika dia wa in qadara alal idarati kana aula, dan jika dia itu mampu atas ya memutarkannya itu lebih utama.